saya nak tumpang tanya dalam dua-dua mayat ni, yang mana mati dulu? Yang mati dulu anak perempuan saya. Mana boleh, menantu jantan saya yang mati dulu. Mina yang mati dulu. Kau yang mati dulu. Eh, orang tua yang bertengkar ya. Mina yang mati dulu. Kau yang mati dulu. Untuk saya kemati kau tahu kan? Kalau begini tak dapat keputusan, yang mana ada di sini, barang siapa yang tahu siapa yang mati dulu, saya hadiah RM100. Saya mati dulu. Saya mati dulu. Aku dah tua-tua begini, kau tipu aku ya? Kau tak mati, kau bilang mati ya? Bukan tipu, Pak. Ia cari jalan nak bayar hutang. Hei! Tipu dia orang. Saya benar-benar tipu. Pak, tinggalkan saya tipu dia orang. Apa yang dia mandi dia? Baik. Mau duit bukan? Hutang mau bukan? Itu tanah dah. Mana? Saya bilang 120. Apa orang ni yang mandi dia? Kita orang dia akan tipu. Lain kali, tak hantar. Baik tahu, jangan tipu orang. Yang mandi ni. Busuk punya orang. Tipu punya orang. Cakap beli loving each other. Beli sitting each other. Besok ya lah, mati kujuk ni macam lah. Mak? Mak? Apa mak? Mak kata kau mati ya? Bukan saya yang bilang mak, dia, dia yang bilang. Sama kau betul? Mana duit aku? Cerki air mata aku ya? Tak nanti, mak. Habis perjalanan aku. Mak, cepat-cepat aku. Lain kali, kalau kau mati, aku tak percaya lagi tau. Aku tak ingin datang lagi tengok. Ini tu, awak pun tak mau. Kita yang tak ada apa-apa mungkin juga. Tak ada aku. Pak, pasti aku boleh. Pasti aku boleh. Tak ada lagi, Pak. Semua duit itu dah bayar hutang. Jadi kau ambil duit aku, kau tipu duit aku. Kau untuk bayar hutang, ya? Ya, Pak. Tak ada lah, Pak. Dah, Bang. Sedekah saja duit-duit kepada budak. Apa-apa pun sedekah? Nasib baik ada mak tiri kau ni. Kalau tidak, aku sebat berdua sekali. Terima kasihlah, Makcik. Letaklah sayang panjang umur kau, darling. Apa yang nak? Darling! Duit aku kau dah tipu, bini aku pun kau dah kemas. Sudah, Darling. Mari sini. Tinggalkan dia. Dia akan mampus kerai kat situ. Penipu. Tak habis-habis hidup dengan penipu. Tahanlah duit aku. RM100 silap bagi tu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar, saya ni Tok Bilal. Katanya di rumah ni ada orang mati. Memang ada orang mati. Tapi dah hidup balik. Hidup balik? Allah Maha Tahu. Amboi, kuatnya Tok Bilal lari.